ya kembali bersama pemuda petani ya. Wah, Bang, sudah keluar malainya 100% Bang. Oke ya. Ini adalah padi CL284 ya, sudah keluar malainya 100%. Oh, ini. Saya saya lihatkan ya, dari atas ya. Oh, ini. Dan sudah keluar malainya 100% di umur 57 HST ya. lihat ini oh. <tuh> Bang bulirnya dengan CL28 E220 eh, itu besaran mana Bang kita lihat kalau menurut saya lo ya ini Mari nah, kita lihat di sini kalau menurut saya sih oh, ini. Oh. lebih besaran CL284-nya kalau besaran malainya kayak gitu berbulirnya lah ya Maksudnya besaran bulirnya kalau bentuk dari malai hampir mirip CL220 nih ini masih keadaannya masih rata masih gepak ya ini dibanding dengan cakrabuana yang kemarin sudah full semua enggak Bang Oke yang cakra buana kemarin itu belum keluar ya ini entah kenapa ini nah ini satu 1212 ini. Oh, ini. Ini hmm, 1212. Ya, entah ini kalau yang Cakrabuana ini. <tuh> nah, ini. Hampir kalau Cakrabuana mungkin di angka 90-an lebih ini kalau panennya. Tapi kita lihat aja. Walaupun kemarin yang Cakrabuana 04 itu lebih genjah daripada Cakrabuana 05 ya kayak gitu. Nah, ini. sudah pada nah ini luar palingnya 100% bang berapa sih anakan jumlah anakan produktifnya ini kemarin spray apa aja ya kalau ini kemarin saya spray saat mau ya sudah keluar 1212 saya spray dengan balistik serta explore ya balistik explore ya kayak gitu ini nah ini ini keadaannya kalau saya spray balistik dengan explore nah kalau yang sini walaupun yang sini juga sama entah ini mungkin umurnya atau gimana yang cakra buana ini padahal penyeprian sama semua kalau saya ya balistik explore yang inpari 32 yang sana itu sudah keluar malainya itu yang sini oh ini ini inpari 32 ini oh udah keluar malainya Tanamnya itu selisih satu hari dengan ini, dengan sini apa namanya CL itu, ya. Oh, bang, hitung dong bang anakan produktifnya. Saya mau lihat. Oke, okay. ini saya ke tengah aja ya. Ini jalan ke tengah ini. Uh. Nah. Ini saya ambilnya sampelnya itu acak. Acak lo ya, enggak enggak langsung saya pilih yang banyak atau yang gimana enggak. Satu dua tiga ini meteng ya empat lima enam

di angka rata-rata ya kalau saya ya biasanya melihat itu di angka 18 terus ke angka 25 itu bagus untuk anakan produktif kalau anakan produktif lebih dari itu biasanya ya wah lebih bagus tapi penting pengisian bulir bisa sampai full kayak gitu Bang ini isiannya bulir full nggak Bang kita lihat aja nanti saat keluar malainya gim, maksudnya saat pengisian gimana mau panen kita hitung jumlah bulir kayak gitu per malainya berapa sih kayak gitu ya ya ini tadi Nah, inilah tadi ya keadaan CL284 di usia 57 HST 57 HST setelah tanam perilakuan kemarin ya saya spray dengan balistik serta explore setelah saya tambahin POC dengan pupuk mono Kalimpospat ya kayak gitu ya kalau saya kan sudah bilang kan kemarin dari video kemarin yang cakra buana dengan CL284 saya lebih ke CL284 dibandingkan cakra buana entah ini entah ini nanti jadinya kayak apa nih kalau sudah keluar malainya semua soalnya air baru datang mungkin ini nunggu air airnya banyak baru keluar malainya atau gimana ya kayak gitu ya ini juga sudah saya spray dengan hormon gibrelin juga saat kayak ya baru tiga harian lah ini saya spray hormon gibrelin biar menurut ya Menurut hemat saya kan gini, kalau spray human gibrelin biasanya kan pembungaan lebih serempak gitu loh. Hmm. Ini juga sama kok, ini juga sama tapi ya emang serempak bagus kan, kayak gini. Oh. Nah. Ya terima kasih telah menonton channel Pemuda Petani. Saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Serta semoga hasil panennya melimpah ruah ya. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian khususnya padi lo ya. Salam hebat, salam muda petani Indonesia hebat maju terus petani Indonesia.